Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Nafis JK. Maaf ya guys, saya 7 bulan hampir 7 bulan tidak upload video lagi. Ini saya akan janjikan hari Sabtu Minggu saya usahakan bisa mengupload video lagi guys. Kali ini saya akan mengupload video cara membuat ketapel dari bahan-bahan yang sederhana, dari bahan bekas. Nah guys, sebelum ke masuk videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kalau suka dengan video ini, like ya guys. Jangan lupa subscribe dengan hidupin loncengnya. Oke, kalau tidak suka, kalau masih bingung, silakan komen atau request mau membuat apa aja, request di komen aja ya. Dan sekarang masuk ke videonya. Pertama-tama kita harus memilih bahannya. Yang satu, kayu yang bentuk huruf Z ini. Ini Y ya, kalau sudah karet ban bekas, ban dalam bekas yang foto seperti ini, gunting dan benang. Pertama-tama kalian cari yang kayu yang huruf Y seperti ini, terserah ukurannya seperti apa, pegangannya seberapa, mau 1 cm, 2 cm, 1 meter, apa-apa. Sini kira-kira ya 5 cm aja nggak apa-apa. Kedua, kita cari karet bekas ini, ban bekas, kita gunting dulu guys. Kita gunting seperti ini guys, kita buat seperti ini ya guys, jadi perhatikan ini guys. Oke guys, kalau teman saya video ini saya skip dulu ya guys. Oke guys, kalau kita kertasnya dipotong seperti ini ya karetnya guys, diplikasi ini biar ntar kalau naruh batunya bisa panjang. Mau panjangnya silakan aja guys, saya panjang aja, terserah mau panjang mau pendek, tapi jangan pendek-pendek sekali guys, karena nggak bisa. Langkah keduanya kita sambung seperti ini guys, dan ikat dengan ini guys, benang. Ikatnya harus kencang ya guys, jangan kalau kendor ntar mas mau itunya lepas. Kita ikat dulu guys. Oke. Dan oke guys, kalau menggunakan gunting, pisau apa-apa yang benar saja harus dilihat oleh orang tua ya guys, ingat tuh guys, dan tidak bahaya mah susah orang tuanya guys. Kita buka seperti ini. Sorry guys, ini agak licin nih guys. Kita ikat jatuhkan. Sorry guys, kita potong dulu guys, jangan panjang-panjang ya guys. Cukup banyak aja yang bisa kita. Oke guys, baru kita ikat. Kalau tidak bisa ikat,
Suruh ikatkan orang tua ya guys. Sorry guys. Kita suruh orang tua ya guys. Guys, ini videonya saya skip dulu ya guys. Oke guys, ini ya, ini sudah jadi guys. Satunya lagi saya ikat dulu ya guys. Saya potong dulu benangnya secukupnya aja, jangan panjang-panjang sangat seperti ini ya. Nanti sama seperti ini ya guys, sama seperti ini yang alunan yang satunya. Oke, sekarang kita tali guys. Usahakan di sininya sama ya guys, apa namanya, ukurannya sama. Usahakan kalau bisa, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Kita tali guys. Oke guys, kita tali yang kencang dulu ya guys. Sorry ya guys, tadi saya skip karena sang lama tali ya guys. Oke, kalau sudah kita tali, kita potong guys. Nah, jadi guys, ini adalah ketapel sederhana. Ini kalau mengganggu, potong aja nggak apa-apa guys. Segini atau seberapa? Tentunya segini ya guys. Oke, hanya kita cari burunya dulu guys. Cari burunya dulu guys. Sorry guys. Tadi belum siap-siap guys. Ini ya guys, contohnya burungnya ini ya guys, batu atau apakah kering atau kulak ini tadi nggak apa-apa guys. Cara mainnya seperti ini guys, pegangnya seperti ini guys. Ini tangan kiri, ini tangan kanannya ini, contohnya seperti ini guys. Nah, itu guys. Oke guys, kalau video ini bermanfaat silakan like. Kalau baru saja melihat video ini silakan subscribe dan YouTube-nya. Kalau belum paham cara membuatnya apa-apa saja, silakan komen di bawah. Dan kalau mau review mau bikin game apa aja, silakan komen. Dan kalau sudah mencapai 100 subscribe, saya akan giveaway juga, bagi-bagi pulsa. Oke guys. Oke guys, saya akan, kalau sudah, besok saya akan buat video lagi guys, sekitar jam berapa ya, sekitar jam 9:30 aja guys, gak apa-apa guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, jangan lupa subscribe ya guys.